Waktu lapang main game, waktu lapang membawang. Dah sesak-sesak nak mati, baru minta nyawa. Besok hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu imam akan baca ayat ni. Waktu sembahyang Jumaat tu. Bila nak mati saja manusia, apa dia minta? Dia minta panjangkanlah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah boleh minta panjang umur sikit, ya Allah. Sikit pun jadilah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Waktu dah nak mati baru minta. Minta nyawa, minta nyawa. Ya Allah, aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Panjangkanlah umur aku, ya Allah. Allah jawab, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kamu tidak akan diberi tangguh lagi walau dah sampai umur. Jalan, jalan, mati kamu. Jadi tuan-tuan, waktu yang masih ada ini, kata Allah, apa yang kita buat? Sedekahlah. Dan sedekah mana yang besar? Al-Baqarah 177 kata apa? Sedekahlah kamu kepada kerabat kamu. Mak kita, bapa kita, anak kita, isteri kita, suami kita. Abang-abang, bila isteri kata abang, serkup dah koyak. Dah berlubang, bang. Sekarang juga bang beli di kedai RM2. Tunggu sekejap. 10 dia beli serkup kepala kata. Nah, 10 abang beli untuk mama. Abang yang koyak ni macam mana? Yang koyak engkau tak di dapur, kita buat tapis kopi. Nanti kalau jiran datang, senang tapis. Sebab tu bila jiran datang, berminyak kopi kau ni ya. Kita haluk lah tempat. Sebab kadang-kadang kita kedekut. Akak-akak, sedekahlah pada suami. Suami tu teruk kerja, duit dah habis. Nak repair motor pun tak ada duit. Jalan kaki tinggal motor. Abang, helmet. Abang jalan kaki je lah. Kenapa? Motor rosak. Kenapa tak repair? Kalau abang ada duit, abang repair. Tak apalah lehoi. Bukannya jauh sangat pun, ke Semenyih je. Semenyih tu jalan kaki. Mau malam baru sampai tu kan. Tuan-tuan, itulah sedekah nak abang. Ambil duit ni, pergi repair. Inilah tempat yang paling selamat dia simpan. Sakit tu di sini, di dalam hati aku. Suami dapat duit tu panas. Yang lagi tu kan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Yang kedua kata Allah, pada siapa? Wal yatama. Yang ketiga pada siapa? Wal masakin. Yang keseluruhnya pada siapa? Pada fi sabilillah. Yang seterusnya pada siapa? Wasailin, orang yang meminta. Wafir riqab, orang yang nak memerdekakan hamba. Tuan-tuan, kita ada wang. Jom kita gunakan wang ini untuk faedah kita di negeri akhirat.